Halo Ikhwan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Persija. Iya, sama-sama. Makasih. Ikhwan, bisa diceritain nggak gimana akhirnya kamu bisa bergabung dengan Persija di putaran kedua nanti? Sebenarnya sih saya juga kaget juga ya bisa diajak ke sini sama Coach Dirman awalnya. Awalnya sih ditelepon gitu, ditawarin mau kesini apa enggak. Habis itu beberapa hari kemudian Mas Bambang langsung telepon saya. Udah dari situ komunikasi, akhirnya ya sepakat buat kesini, ya saya datang kesini. Hal apa sih yang membuat kamu tertarik gabung sama Persija? Ya siapa yang nggak mau masuk ke tim Persija kan? Ngebela kota sendiri, tempat kelahiran sendiri. Siapa yang nggak mau, Mas? Sebelumnya pernah terbersit nggak sih bakal berseragam? Dulu pernah disuruh ikut latihan pas PON DKI itu 2015. Karena di sini lagi banyak yang cedera kan senior-seniornya. Saya pernah ikut latihan sama senior. Oh, berarti udah gak asing lagi ya bekerja sama-sama Coach Dirman dan Coach Ilham ya waktu itu di PON. Bisa diceritain gak pengalaman karir kamu dari mulai berkarir di profesional sampai sekarang? Awal itu saya sempat di sini, di Pelita U21 sini. Pelita itu U21 tahun 2012. Oke. Habis dari situ, ini semuanya di... Iya, semuanya aja. Habis dari situ ke PBR U21 2013. Habis dari PBR U21, langsung ke 2014 itu ke Prapon. Habis itu 2015 ke PON. 2016 itu 2017 langsung ke Persis Solo. 2018 Persis Solo sampai 8 besar. 8 besar nggak lolos. 8 besar nggak lolos terus pindah ke Sleman, diambil, ditawarin ke Sleman 8 besar 2018. Terus 2018 juara. Naik ke Liga 1 2019 ke Liga 1, kontrak habis 2020 ke Persikabo, Pestira Persikabo. Ya udah sekarang 2021, kemarin awal musim sempat di Arema Piala Menpora. Tapi Sriwijaya katanya pengen butuh pemain kan. Nah, dia Sriwijaya langsung nelfon Arema. Arema nyuruh saya ke sana, ya udah saya ke sana. Dan sekarang udah di sini, selesai dari Sriwijaya. Wan, kalau melihat Persija di musim ini gimana, Wan? Kan banyak diisi pemain muda, terus sekarang peringkat di klasemen juga masih belum memuaskan. Ya semoga aja di putaran kedua ini kita bisa lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi, biar kita naik ke papan atas lah, insya Allah. Kalau melihat komposisi pemain yang ada saat ini kan banyak diisi pemain muda, dan perekrutan untuk putaran kedua juga cukup agresif, termasuk kamu juga yang datang. Kalau buat komposisi pemain, mau muda mau senior sama aja sih Mas, yang penting kita pas main di lapangannya motivasinya harus tinggi. Jadi biar permainannya bisa keluar semua gitu. Optimistis, Wan, bisa berkontribusi membawa Persija sesuai? Insya Allah. Insya Allah optimis. Kalau pelatih percaya sama saya, pasti saya tanggung jawab. Wan, punya teman dekat di Persija sekarang? Buat sekarang, saya pernah satu tim sama Benny, sama Samuel. Ya udah, itu aja berdua, pas di Sleman kemarin. Tadi sempat cari info ke mereka ya, soal kondisi tim ya? Iya, sempat nanya-nanya. Wan, soal kesan ikut, kan udah ikut latihan ya? Iya. Kesannya gimana, Wan? Ya, begitulah, sama aja latihan-latihan kita. Buat, kalau saya sih kemarin baru latihan buat kondisi aja, buat kondisi bareng. Sudah sempat itu diskusi sama pelatih soal peran ini belakang di Persija gitu? Iya, baru nanya kemarin main di mana, terus
kondisinya gimana, terus buat ke depan gimana sih udah tadi ngomong. Soal adaptasi sama rekan-rekan lini belakang gimana, Man? Kan ada Bang Maman, ada Dutra. Iya, kemarin sih udah ngobrol-ngobrol sedikit aja, say hello sama senior-senior. Welcome semua sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan target pribadi, Wan, di Persija apa? Target pribadi, jam bermainnya banyak, bisa membawa Persija prestasi lebih banyak juga, biar bisa naik ke papan atas. Amin. Amin. Di Persija bakal pakai nomor 45 ya, Wan? Iya. Kenapa tuh, Wan, nomor 45? Sebenarnya sih bingung juga ya mau milih nomor, udah banyak yang dipakai. Kemarin Mas BP nawarin nomor-nomor lain udah ada semua, jadi adanya tinggal 45 aja, ya udah saya tinggal 4. Soalnya saya suka nomor 4 sebenarnya. Yang penting ada 4-nya. Terus 14 ya? Enggak. Bercanda itu. Dan setiap pemain di Persija kan bakal dapat mungkin tanda kutip tekanan dari Jackmania ya. Nanti itu bakal ke kamu juga tuh, menanggapi harapan besar dari Jackmania gimana, Wan? Ya itu kayak tanggung jawab kita aja. Kita masuk ke tim besar pasti ada tanggung jawab besar juga, harus terima kritikan, harus terima saran. Yang penting kitanya tanggung jawab aja di lapangan, insya Allah. Saya Ikhwan Ciptadi, selamat tahun baru 2022, gua Persija, gua champion.